teman-teman, kembali lagi dengan gua Faber Choi. Jadi teman-teman, di pertemuan kali ini gua bakal nge-showcase suatu map ya teman-teman. Mapnya siapa? Map dari gimana sih bacanya? Wui Henry. Ya oke. Buat ID-nya sendiri 878028 ya teman-teman. Jadi kalian bagi yang mau download, download aja teman-teman, karena ini map katanya Nobita House ya. Nobita House. Jadi di sini apa namanya? Rumahnya Nobita atau Doraemon, teman-teman. Ya bagi kalian anak 90-an pencinta Doraemon itu pasti tahu seluk-beluknya rumahnya ya, teman-teman. Oke, kita let's go aja, teman-teman, ke rumahnya. Tapi sebelum itu gue ngingetin lagi, teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Gerbek rumahnya Nobita. Oke teman-teman, ini dia rumahnya ya teman-teman, rumahnya Nobita ya, ini tuh di depan itu. Tapi sebelum itu gue coba lihat-lihat dulu di sini apa anjir. Oh ini apa sih miniatur-miniaturnya ya? Wah jauh banget. Oh ini kita bisa terbang teman-teman. Wah iya ini jauh banget cuy. Oh coba kita lihat di mapnya aja. Wah panjang ini. Oke kita langsung aja ke rumahnya Nobita teman-teman. Ini orang yang buat map ini seberapa apa detailnya gitu. Oke kita lihat aja ya teman-teman. Soalnya gue juga hafal rumahnya Nobita karena gue juga pencinta Nobita teman-teman. Doraemon ya, waduh seriesnya gue juga hampir gak ketinggalan teman-teman. Ini Poma, Nobita itu kartun waktu gue kecil itu. Wah Poma ini kartun sepanjang masa gak pernah ada habisnya gitu kan. Kayak di sini ada apa ini? Ini apa anjir? Ini kenapa bolong? Gerak tai. Oke, oh ini mesin waktu, yang mesin waktu itu loh. Weh. darahnya 7. Bisa terbang, cuy. Weh. cepet anjir jalannya, cuy. Ini apaan? Oh, ini ininya. Description-nya. Welcome to your map. Kok map gua sih gimana dah? Welcome to your maps. Oh, dia juga punya YouTube, teman. I also have YouTube channel ya, katanya dia punya YouTube, nama channel YouTube-nya itu Hui Henry, teman-teman. And then the reason I made this map is because I really like the Doraemon comic. Wow, dia suka apa sih? Dia bikin map ini ya, teman-teman, karena dia suka bener apa sih Doraemon, teman-teman. Tapi dia sukanya dari komik, teman-teman. Oh, ini ada penjelasannya juga, teman-teman. Banyak sih. Jadi dia curhat di sini anjir. curhat anjir. Iya. Curhat ya. Over 400 mini model block. Oh anjay, dia punya. Ini terbang-terbangan, cuy. Aduh, kita kandangin dulu. Terbang-terbangan, cuy. kita kandangin lagi. Oke, di sini ya. Lah gue gimana? Oh. Oke, nice. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Ini ada pintu kemana aja anjir. Coba kita lihat dulu, teman-teman. The dressing table, close fans, side door. Oh, ini mah ininya. Apa namanya? Miniaturnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini apa sih tempat? Jadi pintu kemana ajanya itu menuju ke sebuah miniatur-miniatur yang dia buat ya, teman-teman. Tuh ada dwarf, itu apa sih? Dwarf itu buat ininya apa sih? Gentengnya, visible glove and shower facing mesin ya. Facing mesin, box safe, box chest, set for guest to living room cable, cabin, temp mansion, big light smile. Oh banyak juga anjir. Ini berapa? Ini bisa ditutup? Oh enggak. Gua kira bisa. Oke teman-teman, ini dia rumahnya Nobita ya. Kalian bisa lihat sendiri sekelilingnya. Nah, coba kita lihat detailnya teman-teman. Oh ya, detailnya ini udah pas cocok ya teman-teman. Nah ini di belakangnya juga, aduh ini gua apa sih, ini masih inget banget nih di episode berapa ya. Di sini tuh sebenarnya ada tanaman nih di belakang ini, harusnya, tapi nggak ada cuy. Dan ini ya, ini gudangnya teman. Ini dia gudangnya. Seharusnya di sini tuh ada pohon teman, seharusnya ya ada pohon. Ah, apa tuh, lupa gua, udah lama banget. Oke ini kenapa gua kesini. Oke ini keseluruhannya ya dari si ininya. Oke kita langsung aja masuk teman-teman. Kita masuk buat pagernya, buat wow, buat pagernya sama cuy. Buat pagernya sama, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini wah ini sama sih, buat ininya sama ya. Oke teman, kita langsung aja masuk teman-teman. Tapi sebelum itu gue ingetin lagi teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga ya teman-teman. Oke kita langsung aja masuk teman-teman ke rumah Nobita dan Doraemon. Oke
satu di atasnya, kenapa di itu anjir? Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman. Dan di sini ada payung. Oke, sip. Di sini emang ada payung dan di sini aturan ada sepatu gitu ya. Ini lebih, biar lebih ini ya teman-teman. Di sini ada meja. Oke, nice banget teman-teman. Di sini harusnya ada telepon teman-teman. Di sini, oh ini teleponnya ya, gue lupa cuy. Bukan di sini, gue kira di mana. Di sini teleponnya ya. Di sini kalender, iya cocok banget teman-teman. Ini bener ada kalender di samping ini ya. Karena gue sering kalau misalkan Nobita apa sih bilang aku pulang gitu, pasti kamera tuh, si kameramen itu bukan kamera ya, jadi semacam itu yang menunjukin di sini gitu ada teleponnya. Oke, di sini ada ruang tamunya ya teman, coba kita lihat. Oke, nice banget teman. Nah ini ruang buat bertamu teman, gelas-gelasnya. Oke, kenapa ada crafting table anjir? Gak tau lah, kayak mungkin buat furnitur itu tambahannya. Wah ini ada book-booknya, bookshelf. Dan di sini ada AC aturan. Oh iya bener ada AC. AC-nya di sini gitu. Aturan AC-nya di sana nih. Setahu gue di sini teman. AC-nya di atas si ini hordeng ini teman. Setahu gue ya. Nih buat ininya. Oke okay, nice banget teman. Ini wah kita tutup. Oke okay, bisa. Dan di sini kalau nggak salah itu kamar mandi ya. Oh bukan WC. Iya WC teman. Kamar mandi lagi. Ini WC-nya oke. Okay. Oke okay, nice. Nah ya ini buat WC-nya cocok pas teman-teman. Nggak ada yang berubah sama ininya. Dan di sini baru ini teman-teman, tempat ini kayak apa namanya, ih susah masuk loh, harus loncat. Oh iya harus loncat cuy. Oke di sini, nah ini di sini buat mandinya. Nah kan bener buat berendam gitu teman-teman. Kalau di orang Jepang itu mandinya itu berendam teman-teman. Nggak tahu kenapa anjir. Ini buat jenggoknya ya. Dan di sini buat ya biasa shower lah itu shower. Dan di sini mesin cuci ini buat setiap pagi kalau misalkan gosok gigi ya di sini teman, gue hafal banget yakin Doraemon gitu. Oke di sini kalau nggak salah itu semacam apa ya, nah ya ini apa sih kayak dapur, iya dapur ini ya dapur si Vic. Wih dapurnya cuy bener-bener yakin cuy, bener ini detail cuy, detail banget ya. Dan ini sih oke ini buat keluarnya. Oke next ini tempat sampah. Iya detail banget cuy bener tempat sampahnya di situ, percis banget sama Doraemon versi versi lagi Doraemon episode awal-awal juga itu ya, tempat sampah emang di situ teman. Itu cocok banget pas sini buat ini kenapa ada ini pas bunga. Sebenarnya nggak ada bunga ya teman di dalam ya, nggak tahu kenapa dia ada bunga ini. Enggak itu tadi udah gue itu cek ya buat apa namanya apa tuh, apa sih namanya, gue lupa lah itu apa, gudang ya gudang teman. Oke next kesini belum kayaknya. Oke ini di sini tempat apa namanya kalau misalkan keluarga ngumpul-ngumpul ya teman, ya biasanya ngobrol di sini Nobita sama si Doraemon. Dan sini bapaknya dan di sini si ibunya teman biasanya ya. Di sini aturan ada dorayaki sama apa gitu kan, cocok banget yakin. Ini buat ini apa sih, apa ya, kosmetik gitulah buat si ibunya. Oke okay. Ini tuh kamarnya ibunya sama bapaknya teman. Dan ini buat TV-nya ya. Wih TV-nya juga niat banget anjir dibikin kayak gini cuy. Oke okay, nice lah, nice banget yakin dibikin miring gitu. Oke okay, kita langsung aja, ini dia kamar yang kita tunggu-tunggu teman. Kita coba lihat detail dari detail-detailnya ya teman. Ini pemain ini kamar yang paling, nah ini di sini tuh kalau nggak salah itu seharusnya ada semacam apa ya, box penyimpanan gitu ya. Coba kita lihat ya teman. Oke teman, bener dia ini berarti bener-bener penggemar apa namanya, penggemar ini banget apa namanya Doraemon. Ini beneran di sini tuh bener ada sebuah apa ya, semacam gudang kecil ya teman. Ini bener, jadi di sini tuh ada kayak lemari kecil buat nyimpan, tapi di sini juga bener ada, wah gila sih teman, mantep. Dan ini dia kamar tercinta kita teman, kamar yang selalu di shoot setiap episodenya teman. Ini dia kamarnya Doraemon, dan Doraemonnya di sini sih sebenarnya. Wow, kok kenapa ada kasur gitu kan? Aturan di sini tuh futon teman, kalau nggak tahu futon itu semacam selimut ya. Selimut yang langsung jadi tidur gitu teman. Oke ini dia kamarnya Doraemonnya. Dan di bawahnya itu seharusnya ya bener sih gini
Di sini itu tempat buat futon-futonnya gitu kan. Apa sih kalau Indonesianya futon itu, nggak tahu sih apa ya. Kayak di sini apa anjir ini? Ini seharusnya nggak ada sih. Ini kok kenapa ada miniatur rumah di sini gitu kan? Nggak tahu, gue nggak tahu ini apa maksudnya, nggak tahu. Oke, ini tasnya anjir ya bener. Ini oke jamnya. Dan di sini seharusnya ada si apa namanya locker ya, locker yang buat apa sih waktu ya, apa namanya tuh travel ya. Oke, nice banget teman. Wah, ini sih ya hampir semua 100% hampir semua mirip teman. Buat jendelanya, buat jendela tekstur jendelanya itu wah wih, udah sih menurut gue fix mantap ini. Ini apaan anjir? Oh, gue kira bisa di ini cuy, apa tanya gitu. Ternyata enggak. Oke, teman, ini dia. Rumah Doraemon versi Mini World. Wah, bagi kalian yang suka, teman, kalian bisa langsung aja download linknya ada di linknya. WD-nya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan like juga, komen, subscribe, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu banget dengan buat berkembangnya channel ini, teman. Oke, coba kita langsung coba masuk ke apa sih ini? Pintu kemana aja ya? Kayak kita ke fence, fence itu kayak pagar ya gitu ya. Coba kita lihat. Fence itu pagar kan? Iya, pagar, cuy. Iya, benar ini. Pagar-pagarnya itu loh. Nah, kan ini pagar-pagarnya yang tadi di depan tuh. Kuy. Ini buat miniatur-miniaturnya lah, Poma. Kalau misalkan ke sini, teman. Banyak sih. Banyak banget lah, Poma. Kan bisa langsung aja sih download ini buat refreshing juga, teman. Coba kita langsung ke ini lagi, ke rumahnya, mana rumah? Rumah Nobita closet. Rumah itu house ya. Coba kita lihat house Nobita study table. Tempat belajarnya ini Nobita. Enggak ada, cuy. Oh, ini Nobita house paling bawah. Oke, kita kembali lagi ke tempat pertama ya, teman-teman. Nge-lag banget, yakin sumpah dah. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga, teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.